Mama? Baby? Kamusan nggak tak balik kampung, mengharap kamu ya. Aku busy sekian. Aku busy apa ni kan? Jelas lah. Aku kan tengah belajar. Ini pun baru habis SM tu tak. So ada lah free time sikit. Oh, kamu belajar? Aku kerja sambil belajar. Aku minat sebenarnya belajar ni tapi tak. Tuan juga aku kan tak jumpa macam kau. Tak dia. Untunglah orang mengajak aku, mengajak budak. Dengan siapa yang dia berbual tu? Weh, besar kereta. Dia macam Ashraf, kan? Hai, Ashraf. Weh, lama betul dah tak nampak. Ha, baru dia sampai ni. Saja nak lawat Rizal. Oh. Oh, ampun. Mana lagi? Oh. Oh. Kereta kamu ni? Haa, kereta saya. Biasa je ni. Eh, apa pula biasa? Lain macam pun. Mesti kaya raya sekarang kan? Tak ada lah, kereta biasa je. Lagipun, saya kerja lama dekat KL. Sebenarnya kan, nak mengasih kak. Tapi entahlah. Tu, tu anak saudara aku tu tak pernah pun usaha nak bagi yang ni rasa have-have. Kenapa lah? Ha? Saya ingat nak balik dulu minta diri dulu lah. Dah lewat dah ni ya. Terus sini je kan? Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa. Ha. Tak apa. Next time. Asyik kan? Saya, aku gerak. Apa kau lah? Tengok. Tengok kereta dia pun. Tengok. Tahu lah tu. Kau tak puas hati kan aku cakap macam tu. Ha? Kau pun sama eh nak biadab cari kau. Eh, Manga. Saya tak cakap apa-apa pun nak kena marah juga tu. Manga cakap lah. Ini mulut Manga kan? Ah, kalau macam tu, mulut aku ni gatal nak bercerita pasal Ashraf tadi tu. Ha, itulah jodoh orang yang bekerja keras. Nampak tak? Sedepuk besar kereta dia. Tak macam kau. Pergi balik, pergi balik. Balik pun busuk. Duit cipot dia. Eh, Manga, saya usaha selama ni. Saya kerja. Sekurang-kurangnya saya tak hutang hanu. Eh, dah malas saya nak gaduh dengan Manga. Saya cari duit selama ni untuk Manga dengan adik saya tau. Ciput-ciput saya dapat tu. Manga dengan adik saya ke pulau ke? Tak kan? Kalau Manga nak gelang sampai sini, nak mewah-mewah, Manga carikan sini. Saya nak minta-minta ke saya. Kenapa Mama sedih? Taklah. Kenapa baby belum tidur? Baby dah tidur.
Tapi Bebek dengar suara Mama jerit. Mama tengah sedih ke? Tahu lah, rasa mungkin takut juga. Ambil terus nak lengang buka pintu. Dengan rumah dia tak merah ke memang dah tak merah? Tak merah dah sebab memang dia merah. Tu pula nak kata si Rira nanti cat baru kat rumah merantu. Setahil juga. Sebabnya aku tengok cat tu macam bukan cat rumah je. Ha, sebabnya macam orang kata apa? Kaca bersimpah je. Ish. Kan semua rumah yang kena simpah cat merah tu orang yang tak berhutang. Oh, kan? Tapi, betul. Maksud kau, si Ila tu berhutang ke? Ah, siapa yang berhutang tu tak tahu. Tapi korang tengok sendirilah si Ila tu macam mana. Tapi, kau ni kan? Kau ni tak habis-habis dengan perangai lama kau, ya? Bangun sampai tinggi tengah hari. Isteri jenis apa kau punya? Ha? Tengok ni. Bilik bersepah-sepah. Macam tongkat pecah.
Setan apa yang dah mengasuh engkau? Dah habis-habis buat masalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa sahaja tadi? Tadi Abang Rizal. Abang Rizal ni dia? Abang Rizal time-time sini dia kerja. Abang kerja dekat bengkel sana tu sebab kerja dia tu. Okeylah. Abang cuba cari kata. Hutang. Diorang tu macamlah tak ada buku 35 pun. Hutang banyak banyak. Rina. Kenapa dengan dinding? Assalamualaikum. Oh, sedap masak apa? Kari Penang mai. Bangunlah. Dah, dah, duduk baik. Tak apa, tak apa. Ah, bu. Jalan macam nak kek. Dedek, 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 dedek macam mana tu? Ah, aku tahu nak keluar, nak jadi cerita pasal aku kan? Nak kamar lagi cukup perasa. Kita macam cukup bagus, eh. Orang tak, tak kisah lah aku nak cerita kat Basraf tu. Dia cakap orang ikut ke? Cerita dengan you lah kalau sebab aku tahu pun. Kulik pula. You. Eh, Fia. Kau ulang perangai lama kau, ya? Berparti, bersosial sana sini, mabuk. Kau dah kenapa ni? Ha? Ini ke contoh yang kau nak tunjuk kepada anak kau? Bila dah pesan nanti? Dia tak keluar, Mak Abdul. Kau tak keluar apanya? Tak mabuk apanya kalau dah bilik bersepah selera macam ni? Eh, Fia. Mak ni setuju Jeffrey tu kahwin dengan kau sebab Mak tahu Jeffrey tu akan mengubah hidup kau yang dulu tu. Jadi janganlah kau hancurkan apa yang Mak cuba buat untuk kau. Mak. Sebenarnya. Saya sebenarnya cukup je. Kerja saya untuk tanggung keluarga saya. Tiga orang je dalam rumah. Tapi inilah yang tak cukup buat hal ni. Mak ngah saya tu pergi pinjam pula dengan Alung. Dia pinjam Alung, duit tu buat apa? Beli emas. Dia beli emas untuk apa? Buat pakai. Ah, itu masalah. Kalau ada sekilo emas campak lombok, sanggup kita kerja. Aku ni bukanlah kaya mana nak perlu kamu, Rizal. Dari kamu ni ingatlah. Buka skill tak nak dibuat. Kamu pilihlah jalan mana sekalipun. Tapi ingat, jangan tinggalkan iman kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang otak aku fikirlah. Ni kalau orang kampung lalu depan rumah aku ni dah semua orang tahu dah ni. Jauh boleh nampak orang ni lah. Apa kesian tu? Dengar, aku ada duit. Aku boleh biar. Aku nak kau bayar hutang aku sekarang sebelum aku bakar rumah kau. Tadi aku masih sampai rumah kau, Rina cakap kat bengkel. Itu yang aku boleh sampai kat situ. Habisnya kau kata kau nak cakap sama aku lah. Nak cakap sama? Tak ada, aku nak tanya sikit. Tadi masa aku pergi rumah kau, kena pancak merah. Apa cakap? Eh, biasa lah. Tak apa lah. Asal nak cek rumah kan? Kata apa ni tipu akulah.
Habis cerita. Ayah aku tak ada. Aku agak lah. Orang tu gila tu sanggup je buat apa. Asalkan dia dapat duit. Macam ni lah. Apa kata kau ikut aku je? Kau boleh cari duit dulu. Oh ya, tak boleh. Aku rasa belum masanya lagi kot Syah. Yalah, kalau aku pergi kerja dekat KL, siapa nak tengok-tengokkan keluarga aku? Kau tak fikir semua tu. Aku ni nak tolong kau je sebenarnya. Eh? Sampai bila kau nak duduk dalam kampung? Kau pandai tu, kau tak pandai. Yang aku tahu, boleh simpan cita-cita. Masa belajar. So, kau ikut aku pergi KL. Kau boleh tolong aku. Takkanlah aku nak cuci semua ni. Aduh. Celaka aku kan tak. Kalau yang kau nak cuci macam, maka lah kita lain. Mana lain dia boleh pindah. Kau pernah buat sendirian. Kau kena buat. Kau bukan jumpa yang buat. Kenapa ni? Adik bercerita ni. Siang tadi, adik pergi kedai. Lepas tu adik pasang ni lagi nanti. Kau jadi. Dia kau adik? Dia ada buat apa-apa tak? Tak sempat. Adik dan adik tunggu tau. Tapi, adik tangan ni semua mesti ada kembali lagi. Sampai bila kita nak hidup macam ni kau? Adik pergi mana-mana, adik ada rasa dengan parti adik. Adik duduk dalam bilik dan rumah aku tahu selamat dah. Kalau dia orang kita, kalau kita mati 10 tahun lama tu, macam mana? Tak, adik tak risau lah. Abang tu aku juga pasal abang, tapi tak apa, abang cuba fikir sebab mungkin macam mana abang nak settle dengan adik. Adik tak takut lah. Sayang, cantik lah. Kenapa Rizal? Can we talk? No. Please, sayang. I rasa tak selesa lah kalau macam ni. Ada buat salah. Sayang. You sedar tak sekarang you dah berubah sekarang? Masa you berubah, you sedar tak? Berubah? I layan macam biasa. Layanai macam biasa, mungkin sebab itu paksa. Sayang, mana ada terpaksa? Saya betul-betul sayang.
Rahsia selama. Kau dah pernah cakap aku lah. Cakaplah muka dah serabut macam ni. Cita. Semalam adik kata ada orang ikut dia. Kau tak tahu nak buat macam mana dah ni. Bayu. Tahu nak buat macam mana, Dasha. Apa kata kau ikut aku cakap dia? Lagi lama kau duduk kat kampung. Lagi susah nak cari dia. Kau nak kumpul duit. At least kalau kau ada dia, kau boleh siapkan sesuatu hutang. Tak ada aduh nak bayarkan adik kau ke family kau. Kau dengar cakap aku kerja dekat dia. Hasil dia lumayan. Benda aku pinjam dengan duit aku. Okay. Jadi benda ni boleh slow down lah kalau daripada kacau tu. Eh, tapi Syah banyak je. Tak makna lah banyak sikit je aku tolong. Lebih-lebih mana yang berhenti je. Baju kerja saya mana? Lupa. Bibi, Bibi dah habis makan kan? Tunggu Mama kereta ya. Nanti Mama. Saya tak pilihkan you baju sebab saya tahu you boleh pilih baju you sendiri. Lagipun you mesti nak I bagi peluang kan? Peluang untuk buat pilihan. Rina ku yang comel, yang wangi walaupun seharian dekat sekolah. Ni, duduk. Ah, mesti lapar kan? Ni, Mak Ngah dah masak. Sayur kan? Masak sayur favorite. Ah, sejepuk kita letak. Makanlah. Eh, tangan mencuci lagi kan? Sekejap, Mak Ngah bawakan air. So sweet. Ini ni 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 ya. Minum. Minum air. Oh.
Aku hidup lagi. Minumlah. Semanis aku kan? Hey, you're not alone to go. Babe, if you have a problem, this is the place when you will really stop all the people. Yes. Yes, I'm so stressed. I'm really, really stressed right now. Hey, but before you share, I forgot to tell you, enjoy. Yes. Unit therapy. Yeah. Come on. Come on. Come on. Yes. I don't need this drink. I just want to share a problem with you guys. Bye. Hey. Hey. Allah Akbar. Allah. Datin mana? Tak balik lagi ke? Tak nampak pun kereta je tu. Oh, dia habangkan mamah. Dia balik lambat sikit malam ni. Pasal dia ada suruh mamah jaga Inara. Tak nampak. Tak ada pula miss call. Dia masa ni, betul. Tolong ni. Macam mana? He looks sick. Lewat balik saya. Dari mana? Jangan cakap kai balik pada butik pula time-time macam ni. Dah boleh tunggu ai. Apa yang penting? Tak payah bersoal pergi mana. Ai yang patut bersoalkan you. Thank you.
what happened to you. Lately, I tengok you lain. It's not you, sayang. You stress, kan? Huh? Not stress. I'm not tired. Malas nak fikir. Aku tahu kau rindu kan aku, Safia. Ya, kan? Ya. Ya. Tak boleh tak suka. Rizal, kau tak bilang apa ke? Tak ada. Tak ada? Duit-duit tak ada? Apa yang ada orang simpan duit dalam minum? Begitu sajalah. Takkanlah tak ada hilang duit-duit kau tu. Sendiri kan kau sorok. Ya, benar. Jadi, aku nak tanya. Betul kau dah bayar semua hutang-hutang tu? Ya. Tak semua? Tak semua? Patutlah kau cakap kita tak selamat lagi. Habis macam mana? Kenapa aku tak bayar semua? Mati lagi semua dah. Aku nak mati, kau mati semua. Yang bertanggung, hidup pula kau kan. Tak ada kerja pula. Kau mati ke tak? Kalau tak dapat bayar hutang kau, ingat abang aku kerja siang malam, dapat banyak duit ke? Semua bagi kau. Eloklah kita orang dah tolong ni. Kita orang dah tolong elok-elok. Aku selesai dulu semua. Ayolah. Aku cubalah fikir. Tapi aku tak pandai nak buat kerja apa. Aku tahu. Aku pinjam Along yang lain. Aku bayar Along yang ini. Kan? Selesai. Tak payah. Ya, jangan macam tu. Nanti Rizal cuba untuk saya. Kan? Baik. Cuba, ya? Bisa nak pergi ke dalam. Bang, ada tak setuju? Abang pergi sebab kerja jadi. Kita boleh pergi sekali kan? Tunggu adik habis sekolah je. Ya, abang stabil dulu kat sana. Nanti adik habis sekolah, abang ambil adik. Hei, adik. Ya, sana je. Dia tu bukannya faham pasal soal duit ni. Kan? Kau nak ikut siapa tu? Ash yang kaya tu? Aku setuju. Aku setuju. Ikutlah dia. Tapi saya tak ada nak sampai kaya. Jadi saya terhutang bagi dia cukup lah. Nara dah tidur? Dah.
You tahu tak? Kalau kita tolak kemahuan suami, dosa tau. Ustaz ada cakap, kalau isteri... Ustaz tak cakap ke? Tak baik juga kalau menipu isteri. Kalau macam nak kan isteri. Tak cakap. Bila dah okey? Tak dalam cakap Ustaz lah. Jadi macam, awak betul-betul nak pergi. Nanti ada kau yang tanya. Belum apa-apa lagi muka monyok je lah. Kenapa? Tak ada apa lah. So, aku rasa macam tak sedar hati lah. The first time tu dia dengan dia aku. Pasal kau je lah. Dulu. Aku pun macam tu lah. Tapi kau tak sama dengan aku, Syah. Maybe hidup kita beza. Tapi kau kena ingat. Kau nak ubah hidup kau dengan pemimpin kau. Macam tu aku juga. Tak biasa pun kan? I percayakan you sebagai PA Dato' Jeffrey Ayuni. I want to ask you a question. Tapi I nak you jawab dengan jujur. Siapa perempuan simpanan Datuk Cina? Siapa? Kenapa you gagal? And why you nervous? You dah tahu. I tak tahu, Datin. Really? Macam mana kalau I cakap I dah tahu? Masuklah. Ini rumah kau? Ha. Rumah aku lah. Takkan tak percaya? Cantik rumah ni. Sikit-sikit lah. Kan? Mana tahu kau pun boleh dapat macam ni. Lebih lagi. Siapa tahu kan? Eh, dah. Buat je macam rumah sendiri. Kau nak ambil apa ke? Ambil je. Ha? Aku tak boleh kau. Cikgu lah. Tunggu pada Zat. Sini. Alah. Eh, kau. Kau rehatlah malam ini. Berapa ke? Malam nanti. Kau. Ya. Yeah. Thank you.
Itulah dia. Dah berkebun macam ni, kalau tak disukur, tak angkatlah kain, kan? Jumur balik. Cepat-cepat buat kerja tu. Such a smoker. Okay, you have to clean it up. Enjoy your life. I'm here for my friends, not for you. Oh. That means you had a problem dengan sebuah you. I thought, you lah. Yeah. Terbaik sebab you dah. You know nothing about me. Okay? Go away. Stop touching this! Seriously? Move on, please! Get on me! Sekali-kali kamu balik dari kehidupan kamu.
Thank you.